Halo teman-teman semuanya, kembali ke channel YouTube saya, A Agung NP Channel. Oke teman-teman, sebelum kalian nonton video saya, kalian jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe. Teman-teman, klik tombol subscribe di bawah ini warna merah. Klik tombol like, share, serta komen. Dan jika sudah, saya ucapkan selamat menonton video saya. Oke teman-teman, kali ini kita masih mereview barang-barang milik saya teman ya. Di sini ada jam tangan. Ini mereknya merek Surfing teman-teman, yaitu merek Rip Curl ya. Kalau kalian lihat nih, kita lihat lebih dekat lagi. Ini adalah merek Rip Curl teman-temannya nih. Merek Rip Curl. Dan ini sangat modis sekali teman-teman, sangat stylish sekali teman-temannya kalau jika kalian lihat. Nah, jadi merek Rip Curl ini, jadi di sini itu ada apa sih namanya? Time-nya ya. Ada waktunya di sini dan di itu ada digital teman-teman. Jadi kalau kalian pengen matikan digitalnya juga bisa ya. Jadi untuk menghemat baterai kalian bisa klik bagian sininya ya. Dia akan mati seperti ini teman-teman. Ini ya, ini untuk menghemat baterai teman-teman. Jika kalian menghidupkan lagi bisa, tinggal klik. Oke, nah seperti teman-teman. Jadi di sini tuh ada ada hari ya. Nih, ada harinya. Lihat nih, harinya di sini ada tanggalnya. Ada tanggal. Ada di sini ada bulan ya. Nih, cuma ketutupan oleh jarumnya teman-teman. Di sini ada detiknya, di sini ada jamnya, dan di sini ada menitnya teman-teman ya. Jadi menitnya sesuai dengan yang di atas. Ini bisa kalian dapatkan di toko-toko surfing ya, toko-toko baju surfing. Jadi dia tuh di mall-mall gitu teman-teman ya. Bisa kalian dapatkan dengan harga di sekitar 3 juta teman-teman. Ini kalau kalian lihat di sebelah kanan di sebelah kanannya nih ya. Ini sih seperti ini teman-teman. Jadi dia ada tombol untuk ngatur jamnya. Ini ada tombol 2 untuk ngatur analog teman-teman ya. Jadi ini untuk ngatur ininya. Analog apa sih namanya jamnya ya. Nah, kalau ini untuk ngatur analognya di sini. Kalau di sampingnya juga sama teman-teman. Nah, ini ada 2 untuk ngatur analognya. Jadi jam ini kan ada yang pakai jarum, ada yang analog teman-teman di sini. Bisa ngatur ya, dan dia ada lampunya teman-teman. Jadi kalau kalian di tempat gelap gitu perlu penerangan gitu ya, jadi kalian bisa juga ada lampunya ya. Di lampunya kalian bisa klik di bagian sini nih, nih lihat jempol saya, lihat nih, kalian klik. Nah, dia akan duduk sini teman, lampunya nih warna hijau sekitar 2 detik ya, bisa mati lagi untuk menghemat baterai. Kalau saya untuk menghemat baterai, saya langsung aja klik ini. Nah, biarkan jamnya saja berjalan teman-teman ya, biarkan jamnya saja berjalan seperti ini. Ini dia strapnya, ini kulit teman-teman, ini kulit ya, ini mewah nih. Ini bagian belakangnya seperti ini, ada tulisan Rip Curl di sininya ya, di bagian talinya dari Rip Curl. Ini dia kulit teman-teman, seperti ini kulit ya, kulitnya seperti memang dalamnya nih. Dalamnya seperti ini ya, warna krim. Ini warna krim teman-teman ya. Belakangnya diikatan seperti ini. Ini ada tulisan Rip Curl-nya di sini teman-teman. Ini Rip Curl seri berapa nih ya? Agak susah nih kalau ngeliatnya teman-teman. Rip Curl ini. Ini 100 meter mana nih? Kodenya ya. Oh teman-teman, ini kodenya nih A2947 Mayrem. Nah, ini ya, ini belakang ini Rip Curl A2947 Mayrem nih ya teman-teman ya, kodenya ya. Jadi dia tahan air 100 meter teman-teman. Jam ini bisa kalian dapatkan di toko-toko jam kesayangan kalian, yang pastinya sih di tempat-tempat surfing teman ya. Jadi kalau dia nggak di tempat surfing, dia nggak akan ada teman-teman. Dia memang khusus di tempat surfing Rip Curl gitu ya. Oke teman-teman, karena waktunya udah mau habis, nanti akan saya lanjutkan lagi di sesi berikutnya, masih membahas tentang barang-barang pribadi milik saya, khususnya masih di jam tangan teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share serta komen.
dan nantikan video-video saya yang lainnya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya and see you next time, bye-bye.